Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم اهدي قومنا فإنهم لا يعلمون اللهم اهدي قومنا بهدي القرآن Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Allahumma inna nas'aluka ridwaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika min al baras wal junum wal juzam wa asyail asqam wa khawid naitin ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilma wa razuqna fahma. اللهم بلغنا رمضان يا أرحم الراحمين ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini masuk hari yang ke-20 Syaban. Yang mula pada maghrib tu yang masuk 20 lah. Tengah hari tak ada tu ia duduk dalam 19 Syaban. Jadi kita masuk hari yang ke-20 Syaban ni. Maknanya pintu terakhir lah. Dah pintu terakhir untuk kita bersama pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita kena ingat semua. Kata contoh-contoh molek asalah fusalah agak dulu gitu ya ajar mai pada kita kat duduk bunga semua contoh dia tu. Di antaranya contoh doa widya bulan Ramadan. Sebab sahih-sahih kita tak ada banyak orang okay? Bulan Ramadan nak gedah. Duduk molek-molek nak bersaing molek dengan dia. Nah, khabar-khabar dia pergi dulu nanti di alam barzah. Kita tak ada pergi lagi, kita ni duduk alam dunia lagi duduk. Cuma nak dah kedok kita Ramadan ada lagi 10 hari. Nah, nak dah kedok kita pada bulan Ramadan ada lagi 10 hari. Tapi kita kena minta Allah Taala siapa kita pada bulan Ramadan. Nah, kita kena minta kepada Allah. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, siapakanlah aku ni pada bulan Ramadan. Sebab bulan tak ada dah bulan molek sekali dah bagi kita. Apa dosa lagi? Nah, tambah pahala berlipat ganda lagi, merdeka pada api ni aku, buat amal banyak pada tu tu. Jadi duduk saja tak ada berdoa ni Tuhan murih juga. Duduk saja Tuhan beri umur 50, 60, 70 tak ada biasa akik tangi berdoa. Tak biasa minta benda lagu ni dengan Allah. Tak biasa minta siapa bulan Ramadan. Allah Ta'ala marah. Allah Ta'ala kata, "Uda'uni astajib lakum," minta kepada aku ni Tuhan kata, aku terima doa mu nak gapo. "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin." Orang tak minta ke aku ni orang tu orang kedai be. Orang megah, orang sombong Tuhan kata. Tak apalah, aku nak bubuh neraka jahannam. Jadi sayadkhuluna jahannam dakhirin. Allah Ta'ala nak bubuh orang tak biasa berdoa ni masuk neraka jahannam. Allahu Akbar. Kita umur hidup sampai 45-50 tahun nak masuk neraka jahannam ni. Allah, berjauh, berjauh. Nah, sebab tu kita minta Tuhan, "Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam." Ya Allah, lindungilah kami dengan azab neraka jahannam. "Inna jahannam kana ghurama." Neraka jahannam ni sejahat-jahat tempat. Nah, Allahumma ajirni minan nar min kulli amalin yukarribuni ilan nar. Ya Allah, jauhkanlah diri aku ni daripada neraka dan segala amalan pekerjaan aku ni yang dekat dengan neraka.
tasah kena masuk neraka. Amalan jadi dekat dengan neraka pun diminta oleh Ta'ala lebih jauh dah. Orang beriman ada lagu tu. Orang beriman lah Ta'ala. Sebab tu ada 10 hari anak rasa ni, laki bini kena kecek ni. Suami isteri kena kecek. Bukan kecek masalah nak beli ikan kau nak jadi berah je buat kita ni. Dulu orang dulu ni masuk oleh puasa ni. Supaya nak perih dah, supaya nak musuh dah. Kena jadi berah, kena jadi bawah, kena jadi garah Allah. Supaya nak perih dah. Dah. Ha, supaya nak pergi musuh perih. Sebenarnya tak ada apa. Biasa makannya biasa gitu. Kalau tak makan sampai 10 perkara tak sudah. Bila puasa tu kena makan banyak. Makan lima lek. Ya terlupalah ibadat. Ya kena buat ibadat yang banyak. Dah makan tak makan semua. Dah kenyam diri. Perut kita tak biasa kena perut kita ni. Dalam benda-benda Ramadan tu nikmat tu hawi lah tu suha. Nak bila tak ada nikmat lah Ta'ala beri kita. Jadi bulan Ramadan nak terik pula kita. Nak terik buku makan semua. Allah na'uzubillah misalik. Nah, kita bulan Ramadan kena terik segala ibadat. Ni, nah, laki bini kena berkacak dah. Kena berkacak suami isteri buku makan ni. Nah, dalam ni dia mati kerana makan ni banyak ni. Makan, telajak makan. Tak kena cara cok, guling mati banyak. Nah, cuba kita mari lot sikit buku makan ni. Nah, makan ni kena cara. Kecek dengan suami isteri. Bangun nak makan sahur tu semaya dulu. Semaya sekali. Sebab dah ni dia benda mudah. Benda derah. Ada puyuk api lah, berapa tu, jen lah, berapa. Bangun nak semakan tu, semaya dulu. Semaya dua rakaat. Pada Korea atau empat rakaat. Nah, semaya akhir tangan Allah Ta'ala betul. Doa minta Allah Ta'ala. Kita terima kena ibadat kita. Kerana lepas maridah ni, tak tahu tu. Lagu mana ibadat kita. Tahun ni kita kena kuat. Dah minta berjauh dengan aku juga setiap hari. Seperti mana Luqman dia panggil anak ia. Dia kata, ya bunayya. Hei anakku. Dia kata, ratib lisanak. Allahumma gfirli. Membasuhlah lidah mengutu. Hei anak. Dia kata, dengan perkataan Allahumma gfirli. Hei Allah, apa rasa? Apa rasa aku ni? Nah, tok lelaki tak pandai. Habis bining aja. Bining tak pandai. Tok lelaki aja. Benda mudah ya. Tak pandai nak baca bahasa Arab, bahasa Melayu. Ya Allah, apa dosa aku ni, ya Allah. Bila-bila berjalan boleh. Bila-bila berjalan, mari ke masjid. Bila-bila berjual. Ni kita dah berkata hukum jual. Bulan Syaban ni boleh buat bahasa jual. Allah. Buat meja, buat mari, buat tempat jual bulan Syaban ni. Nah. Tak ada arah dah berebut. Nah. Lepas tu kita cari menu, badu nak buat makan. Badu nak berjual. Tak ada salah, saya bukan nak lari, kata ustaz lari, buku orang jual, tak ada, tak ada lari. Itu rezeki, Allah Ta'ala benar-benar baik, terima lah. Tapi kena kira adik lah. Nah, bukan nak masuk dengan berjalan mah tu, dengan syurga. Nah, kita masuk dengan amalan kebajikan kita. Nah, waktu hari beli pak ganda ni, kita usaha. Asal aku soleh ni, dia buat amal, dia kerja 10 bulan. Dia tengok orang dulu kan. Dia kerja 10 bulan. Ambil pada Syawal, Zulkaedah, Zulhijjah, Muharram, Safar, pergi sampai Syaban berhenti, tak kerja lah. Syaban tu dia berhenti lah, tak kerja. Bila Ramadan tu katuk ping, tak kerja. Nah, mana 10 bulan, dia rehat 2 bulan. As-salafus salih. Nah, kita ke bulan Ramadan tak rehat dah. Tak tidur dah kita. Nah, berjual pun tak tidur, berapa semua, kuruh kering. Nah, patut nak pergi bisih mula pun tak. Subhanallah. Bukan nak lari, cuma saya panggil cuba bagi masa. Masa terawih, kita nak hidup terawih. Nah, ni kita silap laku dengan Rasulullah. Allah, saya ada buat lagu mana nak mikir. Dia, amalah Nabi ni mudah. Apabila kita buat amalah Nabi buat, ulama-ulama tak ada siapa dia kecil. Pakat dia kena berlaku. Jom berat. Nah, kena berlaku. Amalan kita buat supaya Nabi buat. Saya semaya sunnah rawatib qabliyah ba'diyah. Sunnah mu'akkad, ghairu mu'akkad. Semaya sunnah witir, semaya tahajud, sunnah duha. Hajlah kita kena. Berpanggil zikir, istighfar, beratus kali, beribu kali. Tak ada siapa dia, yomrak, kata tak kena. Semua ulama, mutakaddimi, mutakhirin itu kata kena berlaku. Tapi kalau kita buat amalan Nabi tak ada buat.
Kita pergi buat amalan yang Nabi tak ada buat. Pakat berkacik lakuk di kalangan ulama. Misal kata mu'luk, dia kata. Hani kata bid'ah dalalah, hani kata bid'ah mazmumah, hani kata bid'ah hasanah, hani kata bid'ah sayi'ah. Sebab Nabi tak ada buat. Tapi kalau kita buat amalan Nabi buat, semua tak biar kata apa. Pada gerah mana kita? Apa kata? Kita pergi buat amalan Nabi buatlah. Sebab semua tu yang berat terima belakang. Kalau kita pergi buat amalan Nabi buat, Allah. Umur hidup kita ni boleh kita lagi 100 kali sujud kepada Allah Ta'ala? Boleh ke tak? 100 kali sujud kepada Allah. 50 rakaat. Dalam sehari boleh 50 rakaat. Saya kadang-kadang boleh, kadang tak boleh. Subhanallah, apa nama dah jadi benda yang dia panggil gharraka bi rabbikal karim. Dia mari sekat ke apa nama. Dia mikir, apa nama aku ni kita lalu. Kadang-kadang dia 100 kali sujud, kadang-kadang tak cukup. Apa? Nah, tu. Pafak kita bakal mikir kata, boleh ke tak kita sujud 100 kali sehari? 50 rakaat. Semaya fardu ni ada 17 rakaat. 17 rakaat baru berapa baru? Nah, 37 apa? Nah, cuba kira. Nah, orang panggil dalam satu waktu kita nak semaya ni serupa dengan semaya Zuhur. 8 kali sujud. Nah, 8 kali sujud, 2 waktu, 8-8 ni belah jenis 4 rakaat tu. Nah, masuk 4 pula 3 kali 4. Jadi boleh 20 rakaat baru. Boleh 20 kali sujud. 3 waktu, iaitu Zuhur, Asar, Isya. Baru boleh 20 kali sujud. Boleh tak 20 kali sujud? Dah dia 12. 12. Tak boleh lagi. Dah, capa dengan kita kiralah, kita pergi kun sendiri. Ayat kata 50 rakaat tu boleh 100 kali sujud. Lepas tu kita nak ambil gapo? Mari capa dengan sunat duha 4 rakaat. Mari capa dengan sunat rawatib qabliyah ba'diyah 12 rakaat. Hawaidul mu'akkad pula capa dengan sunat tarawih 11 rakaat. Capa dengan lagi gapo dengan sunat panggil tahiyat masjid. Wi cukup 100 kali sujud kepada Allah Taala. La ilaha illallah. Usaha wi buat supaya dengan amalan Rasulullah. Dalam bulan Ramadan ni, nah, waktu itu tak ada buat dah nak tengok. Walaknya orang malas tu ia nak mari tupai sakup. Dah qada pada bulan Ramadan. Betilah beti. Nak qada tu qada belum pada bulan Ramadan. Bahasa pada bulan Ramadan kita sembahyang sunat tarawih. Sebab tidak ada pada bulan lain. Dan banyakkan doa. Banyak. Nah, orang panggil keistimewaan pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Sebab pada bulan Ramadan ni kita kena, nah, orang panggil banyak beribadat kepada Allah. Di antaranya kita doa, auda'uni astajib lakum, mintalah pada aku ni hamba-Ku, Tuhan kata. Mun nak gapo membuayak, Allah terima belaka. Lepas tu Tuhan murih pula, ya innal lazina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Orang-orang yang sombong tak si minta gapo dengan aku ni, kat Tuhan kata, nah, aku boleh dengan aku jahannam. Nah, na'uzubillah min salik. Sebab tu, nah, dalam bulan Ramadan ni kita usaha, iaitu minta Allah Ta'ala dengan sebanyak-banyak. La ilaha illallah. Jadi ada laginya 10 hari. 10 hari 9 lah hari ni. Ni masuk hari yang ke-10 tadi. Nah, ada lagi 10 Isyak. Malam ni 10 dah. Jadi lepas tu ada 9 hari. Saya ngajar ni malam tak akhir dah sini ni. Nah, tak akhir. Lepas tu kita, lepas pada Ramadan kita sambung halus dah. Nah, selepas Ramadan kita sambung. Lepas-lepas pada Syawal kita sambung. Nabi Wahabi laksu. Ngaji ni nak banyak. Sebab dunia ni apa dah pelin belakang dah manusia. Kau mengajar, kau tak reti, kau subhanallah. Nah, sebab tu cara kita nak berdoa bulan Ramadan lagu mana? Ya, berdoa bulan Ramadan ni kosong. Sebab tak ada gapo nak mari sekat kita. Setel pun tak ada. Allah Ta'ala sufidat as-sayati bulan Ramadan ni kak. Tuhan tambah belakang dah setel. Jadi tak ada lalai lah kita berdoa Allah Ta'ala. Nah, tapi kalau orang lalai hati, lagu Tuhan tak terima doa kita. Tuhan kata, Uda'ullah wa antun mukinu bil ijabah.
Dah Nabi Muhammad SAW cerita hadis daripada Abi Hurairah. Nabi kata, "Udu Allah, mintalah kamu dengan Allah, hei umatku, hei manusia." Nabi kata, "Wa antun muqinun." Dengan keadaan kamu tu yakin bil ijabah, yakin Tuhan terima. Tak boleh Ramadan ni sepuluh saat ni lah. Sebelum hidup, Allah mangfirli, Allah mangfirli, dia boleh berjalan naik masjid. Dah astaghfirullahalazim wa atubu ilaih pun tak apa. Allah mangfirli pun tak apa, dia boleh berjalan naik masjid. Yakin kata setiap langkah kita nak berjalan tu, Allah Ta'ala apun dosa kita. Nabi kata, wa antum muqinun. Mungkin yakin Tuhan terima akan Agar panggil doa kamu tu. Yakin. Nah, wa'adamu andalloh. Nabi kata, mu kena ingat, mu kena reti, mu kena tahu, hei manusia, inna Allah la yastajibu du'a. Tuhan tak terima kamu doa, min kalbin ghafilin lahin, hati orang yang lalai. Dalam minta doa kepada Allah. Supaya doa peluk diri lah. Saya ada dulu apa ni. Nah, orang panggil, atau imej kita berdoa, kita kena bergecek lah, kena bergapa lah, ikut si amin semata, tak tahu apa, hati lalai. Nah, berdoa arwah, nak duduk dapur, duduk menumbuk bla-bla, akit tangan bla-bla, dan bergecek bla-bla, tak tahu apa tu. Dia panggil hati lagu tu, panggil min qalbin ghafilin lahin, hati lalai. Nah, kalau kita minta sore lepas maya pun, hati duduk rata, tak tahu apa tak boleh. Tak terima doa kita. Kita minta ni kita nak gapo wijilah, yakin kita minta. Dah ingat aku nak minta gan ni, wi yakinlah Taala terima. Nah, nak minta gan ni boleh, kita minta gan ni boleh, ya Allah, minta malak. Nah, ni minta Rabbana lembek tekak, lembek kat tekak, pada patah kat tekak, nampak tu tak tahu apa. Nah, kena doa mengapa? Doa mengapa ni dan tak tahu dah makna apa pula dah. Jadi baca lepas-lepas gitu. Nah, insya-Allah kita haraplah Taala terimalah. Nah, tapi kita tengok pada hadis tak nak jalan. Tak nak jalan nak terima sebab doa hati lalai. Hati dara tidak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam bulan Ramadan ni kita kena banyak berdoa iaitu hati tetap. Nah, dia panggil dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah Allah Taala terimakan akan doa kita. La ilaha illallah. Banyak bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan juga dipanggil bulan Syahrul Quran. Nasihat malam ni, bulan ni panggil bulan Quran. Nah, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Allahu akbar. Bulan Ramadan ni bulan Quran, pakat hidup Quran belaka. Allah, Imam Syafi'i ni di waktu sehari 10 kali habis Quran. Berapa satu kali khatam Quran. Bos 10 malam satu kali khatam Quran. Bos habis bulan Ramadan 30 hari, mana habis 90 kali khatam Quran. Imam Syafi'i, Imam Malik radhiyallahu anhu rahimahullah, Imam Malik ni apabila sampai bulan Ramadan dia berhenti habis segala pengajian, pengajar ilmu-ilmu lain tinggal habis. Tak ada gaduh dah. Tak ada gaduh ilmu apa dia kata habis. Lepas tu dia menghadapi kepada Al-Quranul Karim. Duduk pada Quran esok. Nah, dia duduk dengan Quran. Allahu akbar. La ilaha illallah. Itu bulan Ramadan. Nah, Imam Malik nak Quran, baca Quran. Sebab yakin orang rajin baca Quran ni Tuhan buka hidayah dia. Sebab Allah Taala berayat kata Quran nak buka jalan hidayah bagi manusia. Nah, buka bagi manusia. Inna hazal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Quran ni nah beri hidayah bagi manusia. Kita baca Quran. Nah, lepas tu orang yang pandai baca Quran ajar anak dia, ajar cucu dia. Dah bini pandai ajar tok laki, tok laki pandai ajar bini, ajar kawan anak gapo. Dia panggil khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Nabi kata sebaik-baik kamu iaitu baca Quran dan mengajar Quran. Jadi, lagu mana cara dia? Dah. Cara dia kita bangun pagi lepas subuh. Nah, kita baca Quran. Baca Quran, lepas tu berzikir sampai waktu duha. Semaya sunat duha dulu 4 rakaat. Lepas tu lepas sunat duha 4 rakaat tu kita berdoa Allah Taala. Doa akhir tangis, doa Allah Taala. Gapo siap? Pergi kerja. Ya pukul 7 lagi. Tahap pukul 7 lagi. Lagi kerja ke apa? Lagi kerja. Bila-bila kerja ni,
Bila-bila berjalan ni, Allah maafirli, Allah maafirli, Allah maafirli. Nah, tak ada apa lah bila berjalan. Ataupun, astaghfirullahalazim, atubi ilai, astaghfirullahalazim, atubi ilai. Sebab apa? Sebab Nabi kata, ya ayuhannas, hei manusia, tubu ilallah. Bertobatlah dengan Allah Ta'ala, Nabi kata. Fa inni atubu ilallah fi yaumin, fi yaumin ilahi mi'ata marrah. Nabi kata, aku 100 kali sehari. Tobat dengan Tuhan. Nabi dosa tak ada. Dah kita lagi pergi kerja tu berdosa dengan jalan lagi tengok mak dengan tengok sengaja tak sengaja nak klik mari kita minta lah tak ada. Astaghfirullahalazim atubi ilai. Tobat dengan Tuhan. Dah. Dan dia kata buat siapa baru tu Zuhur kita pergi pas sembahyang Zuhur. Sembahyang di awal. Dah. Tak silap nama ke apa nama ni Ibnu Rajab ke apa saya tak ingat. Tak silap seorang ulama ni. Dia kata, aku dah tengok orang munafik ni saya, dia kata. Dia jadi jiran masjid tapi tak pergi ke masjid. Oh tu, berat tu. Dia kata, aku tengok orang munafik ni, mudah ya aku nak tengok orang munafik. Dia jiran masjid tapi tak pergi masjid. Allah Akbar. Mana jiran masjid ni makmum masjid lah. Nah, maknanya kita ni masjid patah misal. Kita makmum dia, kena pergi semaya. Tapi tak ada tak bisa bertemu hayah-hayung. Di balasah pun tak temu, di masjid pun tak temu. Nah, tu semua Yermano dia kata. Sebab Ibnu Mas'ud dia kata, orang yang nak cium masjid boleh dia kata. Tapi orang nak cium munafik boleh. Tapi dia ni tak bisa pergi masjid walaupun dia semaya di rumah. Tak bisa pergi masjid. Itu Abdullah Ibnu Mas'ud dia kacak lagu tu. Nah, nak cium munafik boleh. Tak biasa pergi masjid langsung. Nah, duduk di rumah cokok, orang pergi masjid pada tak pergi. Nah, apa ni? Seorang ulama' ni pula dia kata, orang munafik boleh. Kalau dia jadi jiran masjid, makmum masjid, dan tak biasa pergi semayi, mu'ah sekali habuk. La ilaha illallah. Nah, kita kena usahawi hidup. Nah, saat ni dia kacak dengan ayah kita, dia kata, lutut kita ni guna rain, guna, duduk kemak kita. Duk guna kita ambil siapa akhir balai, siapa umur 70, 80, dah 90, nampak tak tu dah. Kita boleh pahala besar. Pahala besar. Lutut duk khidmat ni. Dah, lutut kita duk khidmat ni, kita ni. Hari 5 kali, buat 5 waktu. 5 waktu kita sujud, kita bangun, duduk. Lagu mana orang ada lutut tidak khidmat kepada Allah Ta'ala. Orang ada lutut, ayah kata sana dia kata, mata ada, mata tu hari mata umur 40-50. Tak ada celak dengan Quran lagu mana dia nak berjumpa Allah Ta'ala esok. Nah, bulan Ramadan ni bertengok. Bulan Ramadan ni, bulan Quran, kena celak Quran. Tak celak juga Quran. Duduk sini, mata tengok muka lain. Allahu Akbar. Lidah boleh kacik segala bahasa, tak baca juga Quran. Lagu mana kita nak berjumpa Allah Ta'ala. Nah, sebab tu bila kita baca Quran, lepas kali setiap kali baca Quran, minta rahmat dengan Tuhan. Nah, panggil usaha minta dengan Allah Ta'ala dengan sebanyak mungkin. Nah, sebab tu Nabi Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita, orang yang beriman ni, dia takut daripada tipu daya syaitan. Maka menasabah Allah Ta'ala tamak syaitan. Menasabah Allah Ta'ala tamak syaitan pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Sebab apa? Sebab orang beriman ni, dia takut syaitan. Takut khianat amalan dia. Bukan takut syaitan lebih berduhai, bukan. Takut khianat amalan dia. Nah, lagu mana cara orang beriman takutlah tak takut syaitan ni. Tuhan kata allazina taqau iza masum ta'ifun minasyaitan tazakkaru. Orang beriman ni orang takutlah Taala apabila kena ditipu oleh syaitan pak selalu derah dia ingat Allah Taala. Selalu dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa Taala. La ilaha illallah. Nah. Kemudian di bulan Ramadan ni juga kita usaha banyak orang panggil mengaku salah dengan Allah. Mengajak mengaku salah ni juga berayat. Dah ya Allah, kami ni berdosa. Allah maafirli wa zunubi wa khataya kullaha. Banyak. Ya Allah, apa dosa aku ni dan kesalahan aku semua. Dah berayat ke tu. Mengaku salah. Nah, berayat pasal Melayu tu apa? Tak kerti pasal Melayu, berayat sosial. Ya Allah, apa dosa kami ni, ya Allah. Segala kesalahan kami, ya Allah. Nampak tak tu? Nah, Rabbighfirli wa zunubi wa khataya kullaha. Ya Allah, apa dosa aku ni, semua kesalahan aku ni semua, ya Allah. Sebab apa? Sebab apa kita nak mengaku salah Allah Ta'ala? Dia berayat dia.
Sebab Nabi kata, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in tawwabun. Nabi kata, aku panggil setiap anak Adam ni salah belaka. Anak Adam ni salah belaka, hei manusia, salah belaka. Salah dengan mata, salah dengan telinga, salah dengan kaki, dengan mulut. Salah belaka. Dengan hati, dengan fikiran. Maka Nabi kata, wa khairal khata'in, maka sebaik-baik kesalahan anak Adam saat itu, iaitu tawabun. Minta bertawabat dengan Allah. Maka menasabah bulan Ramadan, bulan memberi keampunan dosa ni, kita minta banyaklah. Bulan tu lah Tuhan, apa dosa dah. Nah, bulan apa yang tahu kita dah, kita minta Allah Ta'ala tolak segala kesalahan kita. Sebab Nabi kata, kullu bani Adam khata'un. Anak Adam ni bersalah, Nabi kata. Wa khairul khata'in tawabun. Sebaik-baik kesalahan bagi anak Adam tu, bertaubat. Minta. Minta Allah Ta'ala bersihkan kita. La ilaha illallah. Bismillah. Nama dia, nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita, setara mana Allah Ta'ala ni saya kita. Nah, apabila kita minta maaf dengan dia, Nabi kata saya sungguh Allah Ta'ala kepada hamba dia ni. Hingga siapa Nabi kata, lau akhtatum hatta tabluga khatayakum as-sama summa tubtu lataballahu alaikum. Nabi kata tak serap butuh asa lah, hei umatku. Mana lagu tu lah. Tak serap butuh asa, tak serap duduk rasa kecewa lah dengan dosa yang kamu duduk buat tu, hei manusia. Pasal apa? Sebab Nabi kata, lau akhtatum hatta tabluga khatayakum as-sama. Kalau musalah, hei manusia, kesalahan kamu itu dosa sub ke langit, besarnya, banyaknya. Tapi summa tubtum, kamu dia akan bertobat dengan Allah, minta apa dosa dengan Allah, lataballahu alaikum, Allah Ta'ala terima kamu tobat kamu. Terima tobat kita. Allah, berapa kali kita bertobat dengan Allah Ta'ala? Berapa kali? Umur hidup kita sehari ini, sampai kita lagi 500 kali sehari. Kata siapa 500 kali sehari kita ni mudah berdoa di segi taubat. Ha? Cuba kita pakai klik fikir kata, eh boleh ke tak aku ni 100 kali sehari bertaubat dengan Allah Ta'ala? Boleh ke tak? Kalau tak boleh kita bertaubat 100 kali sehari, 500 kali sehari, bermakna mudahnya amalan kita dengan Allah. Mudah benar kita beriman dengan Allah. Mudah benar kita turut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebab kita nak bergaduh dengan amalan lain. Cuba kita pakai buat amalan sunnah Nabi. Tak ada. Dah kita nak buat amalan lain. Tak ada. Bangun pukul 3:30. Semayang pandak-pandak tu dah lah. Sebelah rakaat. Kalau semayang terlajak panjang sikit. Misal kata satu rakaat tu selah. Tak ada. Tak ada habis. Sebab kita kena berdoa panjang, ketika rokok, kita kena rokok panjang, subuhum kudusum rabbul malaikat waruh, ketika nak rokok, dalam semayang ni. Nah, semayang sore kita kena panjang sikit rokok, banyak. Nah, sore tak apa panjang pun, kalau jadi imam tak boleh makmum di belakang, sakit lutut ke garpa jangih. Nah, jadi sujud ni, kita memuji Allah. Subuhum kudusum rabbul malaikat waruh. Nah, saya ada dulu buat kita ambil hening ni, kita letak di belakang. Apa tu dah? Dia letak lepas pada hari salat. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud. Apa nama tak ingat saya. Nah, lepas tu kak, dia letak di belakang. Asubuh kudusum rabbul malaikat waruh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu wasallim alaih. Apa kata? Kita ambil tak luar. Asal duduk dah lah. Asal duduk di rokok anu. Ketika rokok tu Nabi dia baca subuhum kudusum rabbul malaikat wa ruh. Banyak Nabi baca. Nabi baca banyak, kita ambil maksud tu tak luar. Ha, tak ada luar kita, kita ambil tak luar. Subhanallah, pandai kita. Nah, kita ambil hak dalam tak luar. Nah, pada tu dah. Ha, tu. La ilaha illallah. Saya rasa lah tok guru dulu tu ya tak luar tu nak bagi kita terpakat belajar. Tak panggil pakat belajar. Ada panggil tasbih. Nah, tapi apabila kita pandai, apakah tak rubuh dalil di luar mata kita? Nampak tu dah. Ha, bagi kita pandai kena tak dalil sebab ia asal dalil. Dah kita rokok tu subhanallah subuhum kudusum rabbul malaikat waruh.
Saya ajar ni bukan nak beki. Hak kita dah ingat belaka dah. Nah, nak berubah dia kena dengan cara dia sikit. Nah, lama kata ustaz dak begitu begini dak, tak ada, tak ada. Nah, nak ajak dia kena dalam pagar. Bila kita kena dalam pagar sedak buat amalan. Tak ada nak buat hal lain, tak ada nak buat. Dan doa pula pun kita kena sujud. Kata Allah tu doa panjang sembahyang suara kita. Sebab tu kalau kita buat amalan Nabi, tak ada kita nak buat amalan selain pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan Nabi ni mudah-mudah. Mudah-mudah ya. Allahumma gfirli, mudah ya, apa dosa. Nah, Rabbi gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, mudah. Nah, astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi, mudah. Siapa dia payah doa Nabi tak ada. Mudah berlaku, panak-panak. Nah, Quran ajar mudah-mudah Quran. Doa dalam Quran mudah. Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin, mudah. Nah, ma rabbana rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana amanna faktubna ma'ash shahidin. Rabbana zalamna anfusana. Pandak. Doa dalam Quran ni, ya Nabi kita mesti cerga. Tapi kalau doa orang keramat Allah panggil. Doa untuk wali, doa apa ni, panjang. Saya tengok lu. Nah, doa tu ajar mudah-mudah dalam Quran. Kau nabi pandai-pandai. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiu alim. Dah, fakta se ilmu pagar tubuh ni nak ajar. Ajar beramal dekat kita pun. Nah, apa tu? Ajar amal dah. Dah. Apakah ijazah lalu buat kita? Nah, ijazah lalu. Doa nabi ni. Mana benda tak asuk ni? Ni, nah, doa benda tak asuk ni. Nah, tikai tak asuk. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wasami'un alim. 3 kali pagi, 3 kali petang. Nabi sokmo nabi. Nabi doa ni nabi. Ha, ilmu pakai tubuh. Oh, mari hatu wali payah. Nah, ha hatu wali ni payah. Kena selawat gatu, selawat goni payah. Nah, nabi mudah. Nah, nabi mudah. Ha, nabi nak lawan musuh. Tak awal musuh tengok kita ketah gegak, ketah, kukuk, ketah. Mana dia? A'uzbi kalimatillah itamah misyari makhalak. Lari. Musuh. Sebab kita ni, kita yakin dengan ada tu way dari cara kita, doa kita ni. Ada tu way dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tu bulan Ramadan ni usaha hidup. Nah, hubungi kita dengan Allah. Nah, hidup hubungi kita dengan Allah ta'ala. Dalam bulan Ramadan ni, bulan Ghafur, bulan keampunan dosa. Dan juga saya nasihat juga bulan Ramadan ni, kita jangan nak bila malam. Allah, hadis tu ada tapi tak sampai puekak. Daif. Sahih jauh, hasan tu jauh lagi, daif pun tak sampai. Nah, kata adanya nak hilah kata hadis ni hadis maudhu'. Kalau hadis maudhu'nya bukan hadis. Nah, jadi hadis berayat kata malam ni puasa boleh berani, hari ni puasa, hari yang kedua boleh kan, hari yang ketiga boleh berani, hari yang keempat boleh berani, so habis 30 bulan, 30 malam. Jadi kita juga, tak ada lah, aku siap dah habis dah kemarin, tak ada lah apa dah so. Dah tak ada nak berdoa, tak ada nak amal. Malam ni pula, malam ni tak kena hati ni. Nah, kenapa ratu? Saya tengok tu, hak banyak kali minta panjang umur. Kenapa ratu? Allah. Orang Melayu ni panjang umur kata ada arah dah. Sebab tu tok berumur ya pandai, tok berumur tok guru juga. Ya ajar dak orang panjang umur ya. Nah, sebab manusia nak. Manusia sekali nak panjang umur, nak kaya, nak sibuk sakit, nak muda, tu. Nak wei gagah tu manusia. Orang Melayu panggil Melayu. Banyak tu ya. Orang Arab dak. Orang Arab temu kita dak orang aku tu lepas dak pini aku. Ya temu kita dak lagu tu. Dah biar aku syurga, minta aku syurga denganmu. Doa ke aku syurga denganmu. Dia yakin kata kita ada syurga. Nah, kita tak minta anjak umur kita, tak ada rezeki. Tak saya mati lah kata. Nampak tak saya mati? Tak saya mati apa? Melayu tak saya mati. Melayu tak saya mati. Sebab kalau temu amalan aku tujuh ke? Orang dulu temu amalan aku tujuh ke? Cari tak khedeh. Nabi khedeh kata. Tak khedeh kata. Minta ni, awi kaya tujuh lapis. Nampak tu. Temu tak kedai, minta bikaya tujuh lapis. Dah tak kedai tu hang. Kenapa nak bikaya?
Kenapa dah tu? Minta we Allah itu je nape? Minta Allah kena mendaya dia mengaji, tak ada mengaji. Tak ada ikut mana? Kenapa dah tu? Yang minta lagu tu dulu, ya lagu tu. Lepas tu dia tasawuh orang dulu dengan tok guru tu lagu tu. Fikir dia, dia pandang dia dengan tok guru tu lagu tu. Minta we orang panggil lepas balor, minta we panjang umur, lepas berah rezeki, minta we kaya, minta Allah. Sebenarnya bulan Ramadan ni, ambil hari yang pertama Ramadan, istihar kata nampak dah nak bulan, malam ni isyak puasa. Maka malam tu dinamakan bulan Ramadan. Niat malam tu sebulan-bulan Ramadan selalu pun tak apa boleh. Dan malam tu, malam yang tu hai kocih bila segala syaitan. Sufidat as-sayatin. Malam tu tambah habis syaitan. Futihat abwabul jannah, buka pintu syurga, buka wagulikat abwab benar, dan katuk pintu neraka, katuk kemah pintu neraka, katuk ping tasir wi hamba dia masuk neraka. La ilaha illallah ta'ala wafur rahim alimun hakim, lebih mengetahui dan lebih bijak. Katuk kemah, kemah tasir wi hamba dia masuk neraka pada bulan Ramadan. Tasir, tasir. Nah, dalilnya tamak syaitan. Tamak syaitan. Lepas tu kak, duk hamba pergi ke syurga. Allah Ta'ala ni, duk pergi Allah pergi ke syurga, main ke syurga. Mana cara dia? Suruh kita baca Quran, lebih banyak. Suruh berdoa, banyak buat amalan solat, lebih banyak. Dalam bulan Ramadan tu. Sebab apa tu? Sebab syurga duk buka pintu. Duk buka pintu. Lepas tu cara dia, kita kena jaga lah ni. Lah ni kita minta berjauh segala kejahatan kita. Allahumma inni a'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya Allah, aku minta lindung denganmu. Ya Allah, segala kejahatan aku ni, hak diri aku sendiri. Ya Allah, segala kejahatan peribadi aku sendiri. Ya Allah, tak capu dengan orang lain, tak tapu dengan tipu daya setan. Ya Allah, sebab apa? Sebab nak syurga. Nah, ha tu, nak syurga, nak syurga. Nah, Tuhan buka lah syurga. Lepas tu beri rahmat. Bila beri rahmat? Tuhan beri rahmat bila pada bulan Ramadan ni? Bila Tuhan beri maghfirah bulan Ramadan? Bila Tuhan tamatkan syaitan? Bila Tuhan lepas pada api neraka? Jawabnya kata, ambil pada malam mula-mula Ramadan sampai kepada akhir Ramadan. Bernampak anak bulan mak istihar Ramadan? Malam itu buka pintu rahmat. Malam tu berapa ke apa ni dosa. Malam tu pahala sangat banyak. Malam tu buka ke pintu syurga. Malam tu belakang dah. Ambil satu Ramadan sampai 30. Juga kata rahmat, apa dosa, boleh merdeka pada penyakit. Tak. Ambil satu tu boleh rahmat dah. Nak boleh rahmat Allah Ta'ala ni, kena banyak beribadat kepada Allah. Hei manusia, nah, kalau munuk dapat rahmat Allah Ta'ala, kena banyak beribadat kepada Allah. Ibadat lagu mana? Ibadat yang Tuhan redha. Lagu mana ibadat yang Tuhan redha? Ibadat yang diajar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya mana? Nah, Tuhan kata wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Rasul aku bawa gapawi kepada menghai manusia dengan ajaran, dengan amalan ibadat, dengan amalan apa panggil cara masyarakat ke fakhuzuhu mu'ammad. Segala amalah Nabi tu ajar ni fakhuzuhu ambil pabi fakhuzuhu fakhuzuhu wa ma nahakum annahu fantahu. Segala amalah yang Nabi aku larang, Nabi aku tak ada buat, Nabi aku tinggal, fantahu mu tinggal mu jangan duk buat. Jadi amalan kita bulan Ramadan tu kau naik, kau naik, kau bertambah, kau bertambah, kau bertambah. La ilaha illallah. Siapa dia tu? Iaitu orang yang orang panggil mendapatkan keapunan bulan Ramadan. Jadi orang yang dapat rahmat Allah Ta'ala kena banyak ibadat kepada Allah. Bila dia dapat ibadat dengan sepenuh, dapat rahmat Allah Ta'ala dengan baik. Dapat rahmat Allah Ta'ala, dapat keapunan dosa daripada Allah. Dapat keapunan dosa, dapat panggil dibukakan pintu syurga, tutupkan pintu neraka. Mula bila? Mula satu Ramadan sampai pada 30 Ramadan. Akhir Ramadan. Jangan berasa jemu. Jangan berasa puah. Nah, jangan berasa jemu, jangan berasa puah minta Allah Ta'ala. Tuhan ni dia kasih kita, dia beraya ingat dengan ngaji baru ni. Innal lazina amanu wa amilus solihat.
sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Allahu akbar, sedaknya kita beriman dengan bulan Ramadan. Nah, dan beramalah dengan bulan Ramadan. Kita sungguh ibadat pada bulan Ramadan. Bagaimana Tuhan kata? Orang-orang yang beriman dengan Allah Taala dan mengerjakan amalan soleh. Nah, ha, di mana amalan soleh ni? Ambil pada mula dengan zikirnya, dengan istighfarnya, dengan taubatnya, ha, dengan sembahyang tarawih, sembahyang sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah, baca Quran lagi. Dah, infak sedekah lagi kita. Buyuk orang buka puasa lagi. Dari bulan Ramadan tu. Duduk buat amalan solihat. Saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Allah Ta'ala semua makhluk di muka bumi ni kasih belakang kita. Kasih belakang kita berjalan. Sapa itik hayat serati sumuk lipah. Saya kita. Minta untuk apa dosa kita semua. Sebab apa? Sebab kita buat amalan soleh. Amalan soleh. Nah, amalan soleh. Usaha kita sebanyak mungkin, we boleh amalan soleh daripada berkerja Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita buat amalan toleh. Nah, amalan toleh ni maknanya amalan orang-orang yang munafik. Nah, amalan orang-orang munafik seperti mana? Berkata Hasan Al-Basri, dia kata, "Ma khaf, ma khafahu illa mu'min wala amanahu illa munafikun." Dia kata tidak takut akan munafik kecuali orang mukmin. Nah, dan tidak rasa selamat daripada kecuali orang munafik. Maknanya orang mukmin ni dia tak takut pada munafik. Nah, dia panggil dia tak takut semua ke munafik. Tapi orang yang selamat pada munafik ni iaitu orang munafik. Hai kawan tak ada jati nak jadi munafik kawan ni. Orang tak takut munafik itulah maknanya orang munafik dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Orang mukmin ni takut. Takut semua. Nah, duduk beringat takut jatuh dalam keadaan munafik dengan Allah Taala. Cari satu panggil di kalangan sahabat-sahabat dia takut. Nah, sebab munafik ni ya tak ada boleh apa amalan dia. Nah, jangan ada kita jadi munafik dalam mengerjakan ibadat Allah Ta'ala, terutama dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan, jangan. Doa semua. Nah, bangun setiap hari itu berdoa. Setiap waktu kita berdoa. Nah, lepas tu, lepas baca Quran setiap waktu itu minta rahmat. Allahumma rahamni bisiyam wa rahamni bil Quran waj'alahu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Nampak? Minta. Ya Allah, rahmatkanlah aku dengan rahmat amalan puasa ni, ya Allah. Kita minta dengan Tuhan. Sebab dia jadi tanda ikhwan kita. Nak cara kita di akhirat esok. Puasa ni. Dia buaya Tuhan, ya Allah. Beri izin bagi aku ni, ya Allah. Aku nak selamatkan Tuhan aku ni puasa. Tak ada makan pun siang hari, ya Allah. Dah nafsu-nafsu jaga semua dia ni. Ha. Dan begitu juga Quran. Dia dua ayat kata juga, ya Allah, Quran dua ayat kata, tak tidur waktu malam ni, ya Allah. Lepas maya terawih sebentar, nak tidur baca Quran dulu, tak belakang bangun sahur. Lepas bangun sahur tu semaya dulu, lepas tu tak makan sahur. Lepas tu baca Quran sebelum nak pergi semaya subuh. Lepas maya subuh zikir baca Quran, tidur sebentar, pergi kerja. Aku nak minta Tuhan aku lepas nak pilih aku, ya Allah. Siapa dia? Quran. Dua amalan ni. Nah, lepas tu kita minta. Dah, Allah Ta'ala supaya bawa imaman wahudan warahmah. Sebagai nantah kita pada jalan hidayah Allah Ta'ala. Al-Quran dia bukan jalan kita, dia jaga kita. Jaga kita menjadi hamba yang soleh. Lepas tu Al-Quran ni ajar kita. Peringat kita semua apa yang kita terlupa dalam agama. Dan dia ajar kita apa yang kita jahil dalam agama Allah Ta'ala. Wa anna wa 'allamna minhum ma jahilna, dan jadikan Quran ini sebagai tok guru bagi kita apa yang kita jahil. Nah, kita lah ni ada belaka terosak mutu ni ada belaka dua bawa belaka dia bawa nak baca mana boleh. Nah, tak usah baca nak dengar apa boleh, tak pandai baca buka dengar Quran telinga kita. Nah, budak-budak nak buat telinga tulis bila Cina dengar benda-benda maksiat, kita buka buat telinga Quran lah telinga kita. Nah, supaya dia panggil menambahkan pahala melalui suara baca Quran insya-Allah Taala. Dan semoga buat kita tahun ini
we ubah perangai kita yang tidak baik kepada baik dan yang baik bebat lagi insya-Allah taala. Dan amalan tahun ini kita mesti meningkatkan pada amalan yang telah lepas. Amalan yang telah lepas. Banyak mana kita buat, kita lebih pada sedia. Orang-orang yang berdosa kita bakal minta bertaubat kepada taala. Nah, orang-orang yang lawan Allah taala dan rasul bertaubat. Hei manusia yang mendak lawan Allah taala dan rasul bertaubat dengan Allah taala. Nah, tobat hijing, hijing apa dia semua tu orang kafir, marilah kamu kembali kepada Allah taala. Nah, bertaubatlah taala di atas kesalahan kamu tu. Nah, dan manusia-manusia yang dak kerah degi takabur semua tu mintalah bertaubat. Kerana Allah taala tidak izinkan masuk syurga orang yang takabur. Begitu juga orang yang syirik dengan Allah taala. Hei orang-orang yang syirik, berhentilah kesyirikan kamu tu dan marilah bertaubat dengan Allah. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala kasih pada orang yang bertaubat dan kasih orang yang suci diri kepada dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Pasal Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh. Boleh. Tak ada apa, tambah dua. Sebab imam terawih, terawih tu dia dua rekaat. Nah, tambah dua. Kali dia satu rekaat, dia tambah tiga. Kali dia ayat tahayat terakhir, misal. Tambah empat. Jadi empat lah. Semari empat tu imam tahayat terakhir. Dia semaya, semaya isya. Nah, mengikut imam dia tahayat. Maka dia kena buat empat rekaat. Kalau dia ada rekaat terakhir, dia kena tambah tiga. Kalau dia ada rekaat yang mula-mula, dia tambah dua jadi empat. Wallahu a'lam. Terawih tak ada kena qada. Tak ada. Tapi semaya fardu wajib qada. Tapi qada laning lah. Tak segi dek bubuk semaya qada tak boleh. Semaya sunnah tu isya dah. Semaya isya. Semaya isya. Agis semaya suku boleh. Lepas dah terimek, dalam malam tu lah tu boleh. Misal lagi ni. Tak ada kodoh, ia bukan kodoh. Maknanya kita semaya lagi cukup sendiri, kita pak rakaat lagi boleh insyaAllah ta'ala. Ada pun kita togok pun dah. Semaya bangun pun boleh. Maknanya dah waktu malam tu lah tu boleh. Tapi yang semuanya, kena semayakan semayang mereka imeh. Sudah sekali imeh. Itu yang lebih baik. Dah. InsyaAllah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.